Yo guys, selamat datang lagi di channel Kaca Hayu Kehidupan, channel terus untuk support kreator channel bro. Sebelum nonton video ini, jangan lupa guys, kamu subscribe. Karena dengan kamu klik kamu subscribe, kamu sudah support channel terus upload setiap hari guys. Ingat, kalau untuk subscribe itu gratis, kamu gak ada rugi untuk klik kamu subscribe. Dan aku doain kalau udah yang subscribe saat ini juga, aku doain kamu semua selalu berbahagia dan selalu semangat. Enjoy. Hey guys, ada artis Korea Nasar guys. Nasar di Tangerang dia. Kenapa nih mereka jadi nyasar di sini guys? Tuh guys, pasti ada sebab penyebabnya guys. Oh ternyata penyebabnya adalah mereka tidak tahu jalan pulang. Tidak tahu jalan pulang guys. Nyat, Korea tidak tahu jalan pulang. Lagi mau nyoba ngerampok mobil. Malu-maluin aja. Bikin malu aja guys ya. Masa artis Korea maunya. Lihat guys. Di zoom lensanya malah kabur guys. Kita balik semuanya guys. Tuh guys. Teng. Rampok mobilnya beneran guys. Gokil dia jalan aja guys. Guys, artis Koreanya guys. Naik mobil saya. Lihat tuh guys. Bener kan? Artis Korea yang nyasar guys. Makanya jangan lupa klik tombol subscribe guys. Biar kita penuhin ini episode-nya. Bikin malu aja guys. Terbuka guys. Terbuka. Ini artis Korea yang benar-benar kacau nih. Mereka masuk guys. Mereka masuk ke dalam sebuah mobil. Menurutku ini kayaknya dia mau ngerampok nih guys. Woi rampok. Artis Korea naik BMW, nyasar ke Indonesia guys. Yang ini lebih nyasar lagi guys. Kalau ini kayaknya artis Jawa ya. Kalau ini. Kok bisa ada artis Jawa nyasar ke Indonesia guys? Pasti ini dia ada sebab dan akibatnya guys. Mungkin dia dikutuk kali ya sama gua Soilian supaya dia nggak boleh lagi ke Korea. Pulang kita. Kita pulang aja, pulang. Kita nggak pulang, repot tereng aja. Kita pulang ke Korea, oke? Okay? See you at next video. Semoga ada artis Korea lagi yang nyasar ke Indonesia, guys. I'm Okta Cahaya Kehidupan. Peace.